Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan kali ini kita habis ngopi-ngopi santuy aja nih di sekitaran KFC bareng Mang Asep, Bang Pras, si Bilar, tapi dia udah parkir di luar. Mudah-mudahan jalanannya kondusif, nggak begitu macet. Apunten. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Agak susah nih parkirnya, paling belakang soalnya. Oke. Yuk. Lagi rame banget soalnya nih, aduh, rame banget soalnya di sini. Kita langsung pada balik ya. Buset, ngasep. Langsung gaspol dia. Kita hanya berlima aja teman-teman pulangnya. Agak mendung-mendung nih, tadi cerah banget paginya. Mudah-mudahan sih nggak hujan. Oke, dia langsung ke kanan ternyata. Ayo Mang Asep, sambil gas-gas tipis aja. Kalau ada spare baru kita gaspol. Tapi Bang Prasnya ke kanan, kirain mau lurus dia. Agak sedikit jengat dikit nggak apa-apa ya, karena kita udah berpisah dari awal. Awas, jalanannya lumayan agak-agak rame, masih rame. Mang Asep ke kiri kali dia. Langsung pulang ke Dago dekat. Sambil kita ngoceh ya. Ngoceh apa anjir, bingung. Suka stuck kalau udah megang kamera. Udah on, bingung mau ngapain, ngomong apa. Bahas performa aja kali ya. Sesuai pertanyaan deh. Tapi lagi menikmati dulu suasana nih teman-teman, bentar ya. Lagi nge-lag otaknya anjir. ada apaan ini? Hampir aja. Lengang lah segini mah. Aduh. Kiri kiri kanan. Udah enak banget nih performa setelan, udah cukup ya. Nah, jadi saya mau ngebahas ini. Oh iya, tadi. Nah, sekarang udah nggak nge-lag lagi nih otaknya. Tadi nge-lag. Jadi, dari beberapa pertanyaan yang saya sortir ya di kolom komen, baik itu di YouTube maupun di IG, kadang-kadang di TikTok yang paling banyak nih. Jadi, dia nanyain kalau, suka nanyain kalau saya lagi gaspol-gaspol, itu dicampur apa enggak sih? Di-mix atau enggak gitu si awesome-nya. Jadi untuk spek yang sekarang nih motor saya ini ya, ini udah pasti boros ya. Settingan awesome-nya udah nggak standar ya, jadi di bawah garis kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mau touring, mau gaspol-gaspol, itu saya mix ya ke tangki. Biasanya kalau full tank itu 100 mil cukup ya, 1 liter sekitar 10 mil lah cukup ya. Jadi ya nggak terlalu banyak-banyak amat. Tapi kalau misalkan nggak di mix pun nggak apa-apa. Kalau misalkan
readingnya malam-malam gitu ya. Biasanya kan cuaca dingin, malah kalau demik suka berebet banget karena ini settingannya udah boros, baik bensin dan oli sampingnya juga. Ya, jadi intinya kalau yang motornya standaran-standaran sih mix dulu aja. Kalau misalkan dibawa touring atau gaspol-gaspol. Set, konsentrasi. Nih, kayak saya sekarang ini enggak saya mix. Korin terus. Tiba-tiba padat. Bang Pras. Kirain kemana? Tadi lewat kanan ke sekarang ketemu di sini ya. Kagok. Ngagetin di belakang, siapa ini ada yang nyalip? Geber-geber ternyata Bang Pras. Jadi untuk mix oli samping itu perlu kalau misalkan dibawa trek jauh, touring ya. Dan buat speeding-speeding, saya mix untuk jaga-jaga gitu aja sih. Sebenarnya sih nggak perlu juga kalau misalkan settingannya udah boros, cuma jaga-jaga aja. Tapi kalau misalkan dibawanya cuma dalam kota, santai-santai, dekat-dekat, nggak usah di-mix lagi. Langsung aja gas gitu ya. Mungkin yang fobia nge-gym biasanya fobia banget gitu ya. Nah itu biasanya kayak gitu. Bikin thumbnail dulu deh. Nah, kayak gini. Ngekorin duo jengat. Si Blue sama si Red. Ini namanya si Red Dragon. Red Dragon karena suka nyembur api dari knalpotnya. Udah belum ini? Lagi enak banget settingan anjir. Wajib digaspol ini, tapi nggak ada jalannya, treknya nggak cukup. Jadi buat riding yang ridingnya santai-santai nggak usah di mix ya, karena kalau di mix terus itu ya gas pool cepet ganti. Set, jalanannya padat. Kalau saya pribadi relatif jarang demix ke tangki karena udah boros, baik settingan oli samping maupun bensin. Kecuali mau speeding malam-malam, mau gaspol atau touring ya, Bandung Garut, Pangandaran atau kemanapun itu ya demix. Tapi ada masalah juga kalau kita treknya ke daerah yang dingin-dingin cuacanya, berebet juga teman-teman kalau di mix. Kadang-kadang saya enggak, kalau misalkan ke Ciwidey gitu ya, ke Lembang, enggak saya mix. Karena ya suka berebet, enggak nyaman kalau keborosan, kebasahan gitu. Karena kebasahan oli samping juga enggak bagus ke performa. Buset, rame banget. Susah banget jalannya. Beginilah Bandung kalau udah musim. Buset, mobil ke kiri. Kemana boy? Kayak dia ngelamun. Hati-hati. Ayo merah.
susah banget nih teman-teman, padahal ini enak banget. Kehalangan Ah, mengkol we mobil. Gagal speeding. Ya udahlah, enggak apa-apa. Motornya udah ngajak lari ini. Aduh, banyak banget di sini. Lumayanlah. Susah soalnya treknya. Jengat-jengatnya cuma segitu, nggak bisa. Sulit, angel jalannya. Awas, ada bapak-bapak nyebrang. Hati-hati Bang Pras. Balik lagi ke masalah oli samping. Sampai mana tadi? Jadi oli samping itu butuh mix pada kondisinya teman-teman. Jadi nggak harus selalu ya, nggak selalu harus di mix. Jadi menyesuaikan sih, kalau ke daerah cuaca dingin malam-malam saya nggak pernah mix, karena nggak nyaman di bawahnya. Berbet ya, harus suhu mesin yang udah panas banget baru enak. Saya belum isi bensin ini ya, lupa, cukup nggak? Mau di rest dulu nih bensinnya. dikasih macet pada galau. Susah jalannya. Lampu merah lagi. Mendung nih, ayo keburu hujan, ayo. Udah hujan tuh Bandung Selatan. Anjir, awas ada nyebrang Bang Pras. Kaget aku. Kita berpisah di sini ya sama si Blue. Mengerikan anjir. Malah masuk lubang. Ayo siu bayi. Anjir, awas. Mau dadah-dadah. Udah mau hujan lagi nih. Aduh, jalannya banyak kursi tidurnya. Jadi kesimpulannya saya
mix oli samping kalau mau gaspol-gaspol sama dibawa touring aja. Selain itu saya nggak pernah, teman-teman. Jarang banget. Apalagi cuaca dingin atau hujan atau malam. Kalau di mix ya kurang nyaman juga, apalagi settingannya udah boros begini. Merah lagi. Oke, lanjut teman-teman. Coba tes di sini ya. Udah, ngeri. Cukup segitu aja buang keraknya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu vlognya di kesempatan kali ini. Ini cuaca mendung, udah gerimis juga, udah mau nyampe juga ya. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin, yang selalu dukung channel saya. Terima kasih banyak ya. See you, bye-bye, next time. Assalamualaikum.